bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudara Nabi Muhammad Hadi, syabudin yang sedang mendengar ini milik Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kuliah tafsir kita mulai ayat 119 hingga 116 daripada surat Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum sesudah Allah menunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Semuanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semuanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ikhwati fillah, Allah berfirman beritahu tentang dirinya yang mulia dan hukumnya yang maha adil, bahawa dia tidak akan menyesatkan satu kaum kecuali sebelumnya dia telah menyampaikan risalah kepada mereka. Dengan cara itu, tegaklah hujah atas mereka sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam surah Fusilat ayat ke-17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Kaum Thamud, kami telah beri tunjuk kepada mereka, tapi mereka lebih cenderung terhadap kesesatan dari mengikuti petunjuk yang kami berikan kepada mereka. Jadi selagi ini mereka Allah sekalian, dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, para ulama tafsir contohnya Mujahid berkata, ini merupakan satu penjelasan Allah kepada orang beriman agar tidak mohon keampunan bagi kaum musyrikin secara khusus. Dan ayat ini merupakan penjelasan dari Allah SWT bahawa mereka yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka yang melakukan maksiat dan mereka melakukan taat. Maka kerjakanlah ketaatan dan tinggalkanlah maksiat. Artinya hidayah ni usaha Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dah tahu perkara itu merupakan maksiat, tinggalkan. Usaha untuk meninggalkan perkara tersebut. Kalau saya ada peluang, saya lihatlah buku yang bertajuk Ad-Da' wad-Dawa'. Ad-Da' wad-Dawa' ni, penyakit dan ubat, adalah satu buku yang memberikan gambaran komprehensif terhadap dosa komplikasinya yang kita lakukan dalam hidup ini. Dosa bila kita lakukan menyebabkan rahmat Allah jauh, rezeki hilang, keberkatan pudar daripada hidup kita. Raitul dhunuba tumitul quluba wa kad yurifu dhulla ilmanuha wa tarkul dhunubi hayatul qulubi wa khairul laka isyanuha. Kata oleh Al-Imam Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Dari itu aku melihat dosa mematikan hati, dan orang melakukan dosa akan diliputi oleh kehinaan. Maka engkarilah hatimu untuk melakukan maksiat, kerana dengan itu dirimu akan menjadi mulia. Jadi ayat ini menjadi bukti semuanya setiap manusia telah diberi petunjuk, diberi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada alasan lagi untuk mereka mengatakan hidayah itu tidak sampai kepadaku. Dalam tafsir Ibn Jarir, beliau menjelaskan bahawa Allah menyebut di sini dia tidak akan menjatuhkan hukuman ke atas manusia apabila mereka memohon keampunan bagi orang musyrikin yang telah mati, padahal sebelumnya dia telah menganugerahkan kepada kamu hidayah dan juga taufik untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Namun setelah Allah SWT melarang kamu tentang hal itu, maka kamu harus berhenti mendoakan untuk mereka. Tegasnya, sebelum itu Allah menjelaskan larangan tersebut kepada kamu semua, maka kamu tidak dianggap sebagai sesat kerana mohon keampunan tersebut. Selagi belum ada arahan larangan, arahan bentuk larangan, perintah yang melarang, sebab sama ada perkara itu ketaatan ataupun kemaksiatan, keduanya dikira bila telah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang yang tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu tidak boleh dikatakan bagi orang itu taat apabila ia melakukannya.
Dan demikian juga seorang yang tidak dilarang untuk melakukan sesuatu, tidaklah dikira sebagai orang derhaka ketika ia melakukannya. Kemudian ayat-ayat ini Allah gambarkan, innallaha lahu mulku samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nashiir. Semuanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Jarir, ini merupakan satu motivasi Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi golongan musyrikun dan pemimpin-pemimpin musyrik, juga agar mereka ni yakin dengan sepenuh hati pertolongan Allah yang kerajaannya meliputi langit dan bumi, agar mereka tidak merasa takut kepada musuh-musuh itu. Sebab tidak ada pelindung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka, dan tidak ada penolong untuk mereka selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad tab Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariqin minhum. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Semuanya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam waktu yang sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Semuanya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Mujahid dan mufassirin yang lain mengatakan bahawa ayat ini berturut berkaitan dengan perang Tabuk. Masa itu para sahabat berangkat pergi ke Tabuk dengan keadaan yang sangat memuji keimanan. Waktu itu musim panas, kering, dan sudah dapatkan bekalan dan juga air. Qatadah berkata mereka berangkat menuju ke Syam. Pada tahun peristiwa perang Tabuk ni, cuaca berlarutan, melampau-lampau panasnya. Hanya Allah sahaja yang tahu bagaimana sulitnya tentera Islam ni dalam ujian mereka. Mereka ditimpa kesusahan yang sangat dahsyat. Sampai diceritakan kepada kita bahawa dua orang di antara mereka membahagi sebiji kurma, masing-masing makan sebelah. Ada pula yang mengatakan bahawa mereka ni bergantian menghisap sebutir kurma untuk menelan airnya sahaja. Kemudian yang last sekali akan makan kurma yang sudah tidak ada lagi, lunak, rasa lembut, zat-zat kanjinya semua sudah hilang, glukosnya semua sudah hilang. Yang tinggal hanya kering kerana sudah dihisap oleh sahabat-sahabat sebelum itu. 10 orang, 12 orang minum atau menghisap sebiji kurma, sebutir kurma. Jadi Allah menerima taubat mereka dan walikan mereka dalam peperangan tersebut dengan keadaan mendapat motivasi yang tinggi. Ibn Jarir pula meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Umar pernah tanya tentang kesulitan dahsyatnya peperangan Tabuk. Sayyidina Umar lantas menjelaskan, kami berangkat menuju ke Tabuk, cuaca sangat panas. Lalu kami tinggal di satu tempat. Kami sangat haus, seolah-olah leher kami nak putus. Sampai kami nyangka, seandainya seorang pergi mencari air, maka sebelum ia kembali membawa air tersebut, leher kami ini dah putus terlebih dahulu kerana kesulitan yang amat sangat. Sampai ada di kalangan tentera Islam ni yang menyembelih untanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyembelih untanya untuk memeras isi perutnya, kantung airnya, kemudian ia minum dan beri kepada sahabat-sahabat yang lain. Masya-Allah, tuan-tuan boleh bayangkan dahsyatnya perangan ini seperti disebut oleh para ulama tafsir dan tafsir-tafsir mereka. Tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir Samarqandi, tafsir Ibn Athiyyah Al-Andalusi, tafsir Qurtubi dan juga tafsir-tafsir lain, tafsir Abdul Mansur. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah SWT selalu memberi kebaikan dalam doamu, maka doakanlah untuk kami. Lalu Nabi pun jawab, apakah engkau inginkan hal itu? Abu Bakar menjawab, ya wahai Nabi. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangan Nabi SAW. Nabi tidak menurunkan tangannya kedua-duanya sekali hingga langit menurunkan hujan. Kemudian ia berhenti. Para sahabat memenuhi bekas-bekas yang ada pada mereka. Mereka minum, mandi sepuas-puasnya dan bagi kepada unta dan kuda mereka juga minum. Saya ingin berikan kesian. Kemudian kami pun bergerak pergi meneruskan perjalanan. Namun kami tidak dapat melihat awan yang melintasi pasukan tentera ini. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlaku kepada orang-orang saleh itu namanya karamah. Tapi berlaku kepada Nabi, ia merupakan mukjizat yang Allah SWT jadikan khusus untuk mereka yang mendapat pangkat kenabian itu.
Jadi mujari al-Tabari menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrah. Semuanya Allah telah menerima taubat orang-orang muhajirin yang taubat Nabi, muhajirin dan juga ansar, dan mereka yang ikuti Nabi dalam masa kesulitan, dalam masa peperangan yang amat dahsyat itu, iaitu sulit dimasukkan di sini kata jari Tabari, merujuk kepada kesulitan dalam hal nafkah, terpaksa tinggalkan isteri, anak-anak. Kemudian tiada tunggangan, satu ekor unta ataupun kuda dinaik secara bergilir-gilir. Semuanya sebut kekurangan sedari ini mulia kat sekalian. Inilah hakikat perjuangan dalam Islam. Ala inna sinatallahi ghaliyah, ala inna sinatallahi jannah. Semuanya syurga nak beli, kena transaction dia, kena clear, jelas. Dia beri segala yang ada pada kita, barulah Allah beri pada kita syurga. Min ba'di ma kada yaziu qulubu fariqin minhum, setelah hati segolongan mereka berpaling. Maksudnya berpaling dari kebenaran, meragui agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ujian ini berlaku. Di kalangan mereka munafikun berkata, kalaulah benar Muhammad mendapat perungan daripada Allah SWT, mengapa perlu perang pada waktu seperti ini? Kan baik kalau pergi perang musim sejuk umpamanya. Kan kebaik kalau walaupun musim panas mendapat bekalan makanan yang cukup, tunggangan semua dipermudahkan. Kenapa sukar seperti ini? Suma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka, iaitu Allah menganugerahkan mereka kesempatan untuk taubat pada Allah SWT, kembali bagi mereka yang tersasar sebelum itu. Kerana Allah ini innahu bihim raufur rahim, semuanya Allah SWT ni maha terhadap mereka, sangat pengasih dan sangat penyayang. Tuan-tuan ini mulakan Allah sekalian, di sini kisah yang dirujuk oleh para ulama tafsir adalah tentang seorang sahabat yang bernama Abu Khaisamah. Ini Abu Khaisamah merupakan seorang sahabat yang mana beliau ni hampir-hampir ketinggalan dalam peperangan bersama dengan Nabi SAW, Abu Khaisamah. Beliau ni ada dua orang isteri yang cantik dan ada kebun. Satu, di situ ada air yang enak diminum, ada telaganya dan pokok-pokok kurmanya. Maka sekali ini mulia kat masyarakat, Abu Khaisamah ini hampir-hampir tidak mahu pergi berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Dia merasakan bahawa duduk bersama dengan isterinya lebih nikmat, lebih menyenangkan, lebih mengembirakan. Sering rahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam kebun ni ada kemah yang dibangunkan untuk dia duduk, berehat, bersenang-senang. Cuma bila datang seruan jihad memanggil mereka untuk pergi berjihad bersama dengan Nabi SAW, Abu Khaisamah merasa, tak apalah, saya duduk bersama dengan isteri saya dahulu, nanti ada kesempatan di waktu yang lain saya akan pergilah. Begitu niat dalam hati Abu Khaisamah. Saya ingat nanti dan dikasih Allah sekalian. Tiba-tiba bila dia berada bersama dengan dua orang isterinya yang cantik, jelita tersebut, dalam suasana yang nyaman, dalam kebun kurmanya di situ, tiba-tiba dia teringat Nabi SAW dalam kesulitan, dalam kepayahan, panas perjalanan. Maka Abu Khaisamah ni pun terus meninggalkan isterinya, pergilah dia memacu kuda untuk mengejar Nabi Muhammad SAW untuk bersama dengan Nabi SAW. Bagaimana mungkin saya duduk di tempat yang enak seperti ini, tiba-tiba Nabi SAW bersama dengan para sahabat dalam keadaan payah, panas, tinggalkan isterinya. Jadi si tanya mengatakan bahawa dia mengejar Nabi Muhammad SAW untuk mendapat syurga Allah SWT. Lalu dalam kejauhan itu tiba-tiba Nabi dapat melihat kelibat ataupun berterbangan debu kuda yang datang ke arah Nabi SAW. Dan para sahabat berkata kepada Nabi, wah Nabi, lihat itu siapa dia yang datang ke arah kita? Jawapan Nabi SAW, Kun Aba Khaisamah. Agaknya Abu Khaisamah tu, jadilah yang datang yang jauh ini kelihatan depan kami Abu Khaisamah. Mudah-mudahan dia merupakan Abu Khaisamah. Dan benarlah, sampai Abu Khaisamah kepada Nabi SAW. Hampir-hampir Abu Khaisamah ni tersenarai daripada seorang yang al-mutakhallifun 'anil ghazwa, yang tidak bersama-sama dalam perang Tabuk. Tapi dengan izin Allah SWT, hidayah itu sampai kepadanya di minit-minit terakhir. Dia sedar daripada satu kesilapan, percaturan
maka di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia antara yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mulia Allah sekalian. Dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan kisah ini dibukakan oleh para ulama tafsir tentang tiga orang para sahabat, tiga orang di kalangan para sahabat yang mohon keampunan kepada Allah SWT atas kesalahan mereka, menguzurkan diri tanpa sebab yang munasabah. Walaupun golongan munafikun mengemukakan bagai alasan yang diterima oleh Rasulullah SAW, nyata tiga orang ini tetap di atas iman mereka. Lalu Allah datangkan ayat khas untuk menerima taubat mereka dan menguji tindakan tersebut. Kerana benar, walaupun dalam keadaan yang amat menguji keimanan, insyaAllah perkara ini akan kita tinjau dan perkara yang Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.